Halo Bray, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Jangan lupa klik tombol subscribe. Wabarakatuh, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08 dengan konten drifting kali ini. Dan kali ini kita bakal buat video tentang barang second persekonan dunia wicuy. Kita bakal drifting barang-barang yang Yahud yang layak resell tentunya, dan juga merek-merek yang oke. Dan kita tentunya cari yang murah tentunya cuy ya. Yuk. Dan sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini cuy, agar channel ini lebih berkembang dan oke cuy. Dan jangan lupa klik tombol like and share. Oke. Jangan lupa juga cuy, yang terakhir ini penting, follow IG kita Ares underscore 2ND ya. Oke, kita bakal upload barang-barang yang oke, yang keren, dan harganya mungkin agak under market. Dan nanti kalau ada yang minat langsung DM atau WA aja ya. Nanti kita nego-negoan, sama-sama cocok, kita bakal bungkusin ya. Oke, langsung aja, kita langsung let's go. Ini kita baru datang langsung disambut dengan celana-celana jeans, celana chino, dan celana trekking cuy. Tapi kali ini kita masih lihat-lihat di rak celana-celana jeans. Kita pilih-pilih cuy. Dan ini kita dapat nemuin celana jeans warna hitam Uniqlo cuy. Kondisinya keren, kayaknya masih kaku cuy. Size nya size setara 32an kalau gak salah ini. Dan kondisinya masih keren, ke atas sobek, ke warna masih cakep ini cuy. Lihat aja terus ya cuy. Dan ini kita juga nemuin Levi's Black Label, warnanya warna abu-abu, kondisinya keren cuy. Ini juga velvet, mantap cuy, warnanya abu-abu, full tag juga ini kok cuy, warnanya cakep, gak ada bolong, gak ada minus ini cuy, tagnya lengkap, masih keren. Dari tag label, tag size, terus ada tag print juga di dalam, masih mantep ini cuy, keren. Dan kita pindah ke rak celana trekking. Di sini banyak celana trekking cuy, dari yang ada include sabuk juga maupun tidak, di sini lengkap cuy. Merk-merknya juga oke, banyak black ya, ada Montblanc, tengah-tengah ada TNF, TNF-nya kemarin laku kalau nggak salah, black ya kata ini banyak, ada Aether, terus ada banyak sih cuy, lihat aja ya. Mas, 70 mas, yo, iya 70 mas. Mas sama. Dan di perkaosan kita juga nemu harta karun cuy, kita nemu long sleeve a batting ape camo purple, keren. Dan juga kita nemu Adidas trefoil warna biru size XXL cuy, mantep. Dan kita ambil juga jersey Inter Milan Nike Trifit authentic, dan di belakang tadi ada kaos di snap, keren tapi gak saya ambil cuy, kurang minat aja cuy. Kita ambil barang-barang yang hype dan mungkin keren banget kita pakai sendiri cuy. Dan kita ambil grab ini cuy, mantep, kondisinya keren sumpah. Terus di sini ada rak-rak t-shirt ya, harganya murmur banget cuy di sini sih. Let's go, langsung kita liatin aja let's go. Di rak jin kedua
kita nemuin barang goib lagi cuy, dan ini super super duper keren cuy. Kita nemuin ikan koi cuy yang nempel di celana. Sumpah ini keren banget, kondisinya masih keren, mantep banget. Lihat aja ya bosku. Tempat yang setelah saya lewatin cuy, hampir aja ketinggalan cuy. Ini ada jaket outdoor dan outface Cortex cuy, Summit Series, dan ini super super keren juga cuy. Warnanya keren, warna biru sama abu-abu cuy. Langsung lihat aja untuk kita waktu drifting cuy. Let's go. Mantap juga pak. Di rak-rak atas banyak juga kulit, jaket-jaket yang oke-oke tentunya juga bosku. Banyak sih jaket-jaket yang keren di atas. Yuk kita ambil yang strike aja ya. Ini saya juga dapat jaket outdoor dan mungkin kita bisa kita resell juga. Let's go. Dan di rak sebelahnya ini juga ada perflanelan, ada kemeja-kemeja keren, dan harganya ada yang 50, 60, 70, sampai 100 lah. Recommended banget dengan kondisi yang keren dan tentunya branded cuy, mantep lah. Dan setelah saya mau bayar cuy, saya lihat di rak celana pendek cuy, hampir aja ini kena orang cuy, hampir banget cuy. Langsung saya ambilin cuy, auto saya beli cuy, mantep gak cuy. Kita dapat celana pendek ya, kita celana cuy, mantep. Anjir, hari ini kita dapat banyak kresek hitam cuy, mantep mantep. Perkemuan, perotoran ini cuy, LP Sukajan full border, mantep ya. Ada Levis Sukajan, Tabib, jersey Inter Milan keren. Nanti kita bakal kita review, kita rehat dulu ya cuy. Mantap, stay tune. Jangan lupa subscribe di bawah cuy, and like. Alhamdulillah cuy,
kita dapat barang-barang yang keren kali ini thriftingnya cuy, sumpah ini keren banget. Dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, klik tombol subscribe dulu dan jangan lupa klik tombol like and share, follow terus @res_2nd cuy. Sumpah ini oke banget, hari ini kita thrifting dapat barang-barang yang oke yang Yahoo cuy. Bayangin kita salah satu ini cuy, kalau tepat cuy. Kepo kak, disini kita bakal review barang apa aja yang kita dapat. Langsung aja, let's go. Cuy, kita bakal review barang apa aja yang kita dapat ya. Sumpah ini keren-keren banget cuy kali ini. Pergemuan, jaket, celana, baju, keren. Sebelum itu jangan lupa follow @res_2nd dulu cuy ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe. Yuk, kita langsung review aja ya barang apa yang kita dapat. Sumpah ini keren, keren banget cuy. Yang pertama ya, kita review perkemuan peramian dunia USB. Yuk, kita dapat jaket M95 cuy, Kemu Flag, ini juga keren. Kemu Flag ini size XL, ini sumpah keren, tebel banget, mantep untuk yang play. Dan lanjut kita juga dapat game juga cuy, game play kondisi masih keren, warna cakep ini cuy, sumpah lanjut. Dan saya dapat dua barang ini dengan harga berapa cuy, tepat cuy, 100.000 cuy. Kita bisa nge-resell ini ya, agak up, mungkin 100 per biji langka. Oke, kita lanjut per kaosan dari Ali kali ini. Pertama kita dapat t-shirt Puma, size nya size setara L, agaknya polos, cuma ada gambar depan aja cuy, gambar Pumanya, dan sama samping ini bordir, tagnya aman Puma, ini keren. Yang kedua cuy, kita dapat jersey Inter Milan Nike Drive, ini size L, keren cuy, warnanya cakep. Tadi juga ada aslinya AC Milan juga ada dengan name tag di belakang Pirlo cuy, mau saya ambil ternyata sold out cuy, sehat banget, bukan rezeki aja cuy mungkin ya. Dan ini keren untuk Inter Milan, tagnya naik, autentik lah cuy tentunya cuy, mantep. Kita lanjut untuk perkawasan lagi, ini keren sumpah, kita dapat Adidas Trifoil, warnanya biru, size nya Adidas dengan size XXL, ini nggak XXL lokal ini cuy, ini bakal saya pakai cuy, keren mantep nih cuy, hoki banget. Dan kita lanjut barang kaos yang keempat, kita dapat long sleeve kali ini. Dan ini long sleeve nya keren, mantep nih cuy. Coba tepat ini ya, long sleeve apa dengan motif kimono warna ungu gini, updating it dengan logo kecil si monkey kecil ya, dengan tape terus di lengan kiri juga ada ini tag dalamnya cuy, tag goldnya terus tag ini mantep cuy, ini size L, banyak strike cuy, sangat keren, oke banget kali ini cuy. Kita lanjut jaket apa celana dulu cuy, yep saya pikir celana dulu aja.
Dan ini untuk celana kita dapat Levi's long pants ini. Levi's warnanya gorgol, warna abu ya, keren. Black label Levi's 508, size 32x34. Tagnya aman. Bantalnya ada printnya Levi's. Dan ini keren sih, warnanya masih cakep, penuh sumpah cakep. Dan lebih kerennya lagi cuy, coba tebak perselvetan duniawi cuy. Saya dapat celana ini dengan harga kalau gak salah tadi 75. Mantap gak? Celana Levi's cuy, bayangin. Dan kita lanjut, kita dapat celana ikan asin cuy. Anjir, ikan asin jir. Celana sekajian dengan motif koi full border banget, sumpah ini keren. Size 36. Tagnya juga keren, full print. Dan ini full border, sumpah cuy. Coba ini keren banget cuy, bordernya tebal banget, sumpah ini keren. Bisa lihat gak timbulnya, ini timbul banget untuk bordernya ini cuy. Ini keren untuk LP, mantap. Ini ada defect dikit sih, maklum kalau saya kena belel di bawah. Dan ini gak mengurangi performa sama sekali, masih keren. Ini cuma sebelah aja yang minusnya, yang satunya masih aman. Yap, siap. Dan kita lanjut, kali ini celana sih, celana terakhir ini saya dapat soft pant celana pendek kali ini. Cuma celana krem biasa sih, celana pendek. Dan tapi cuy, ini apa cuy, logo-logo bender, gambar monkey, dan belakangnya tato desain by operating it. Mantap cuy, perkemuan. Dan ini kerennya, ini masih belum bolong cuy, jadi ini mungkin masih belum dipakai sama orangnya. Kita dapat ini cuy, cuma berapa? Cuma 40.000 cuy buat upgrade celana pendek ini, keren gak? 40.000 celana. Kita lanjut ya, ini untuk jaket. Kali ini kita dapat jaket outdoor, lumayan lah jaket outdoor trekking ya. Ini dengan merek Orange B Plus, soalnya masih cakep, asik banget. Yaps, ini masih keren ya. Kita dapat dengan harga ini kalau salah tadi 60.000. Ya kita lanjut, dan ini paling terakhir cuy, lumayan cakep. Baru kali ini dapat NF outdoor kayak gini dengan harga murah banget cuy, sumpah. Jaket TNF warna biru, The North Face. The North Face man, warnanya biru sama abu-abu ya, collab Summit Series. Dan ini Gore-Tex, kelihatan gak cuy, ini Gore-Tex. Dan ini Summit, ini untuk size nya size 105 ya, setara XL. Dan ini hoodie-nya bisa disimpan apa, oh ya ini down hoodie juga bisa disimpan dan bisa dilepas hoodie-nya, jadi multi pakai aja. Dan ini ada relasting samping, jadi untuk apa, ventilasi aman lah. Sangat serius cuy, keren.
ini kita tambah 100.000 dan es samit series mantep gak? Dan sebelum itu jangan lupa subscribe dulu dan follow Ares underscore 20. Total outfit ini yang saya beli tadi mungkin 500.000 untuk semua barang yang saya review tadi. Beneran cuy, kita mungkin bisa nge-resell barang-barang semua ini. Mantep, yuk kita lihat gimana waktu kita pakai barang-barang yang kita review tadi.